Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan amil yang keberapa hendaknya Yusuf, jenis yang ke 5. Nah, nawasibul mudhari'. Kita baru mengambil apa saja dari amil jenis ini, Zakaria. Yang pertama, lan, terus, kai, terus, an, terus, sebelum itu kita sudah ngambil idhan, tayyib, lan, idhan, kai, kemudian an, tayyib. Ini empat awamil yang rajih ikhwani fillah untuk apa? Nawasibul mudhari'. Adapun yang lainnya, maka hakikatnya menasabkan fi'il mudhari' dengan an mutmarah yang disebutkan dalam Jurumiyah sebagai nawasibul mudhari'. Selain keempat tadi, hakikatnya yang menasabkan adalah an mutmarah. Baik wujuban atau jawazan. Nah, ini kita berhenti kemarin pada pembahasan tersebut. Nah, karena an sifatnya seperti itu, maka dia dikatakan dengan ummul bab. Dia bisa menasabkan fi'il mudhari' dalam kondisi zahir maupun mutmar. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizallahu taala khasa'isu an hiya ummu hadhihi al-ahruf li'annaha ta'malu zahiratan wa mutmaratan. Wa qad taqaddama amthilatu i'maliha zahiratan. Telah lewat contoh-contoh penggunaan an secara zahir. Wa amma itmaruha fahuwa ala qismain, jaizin wa wajib. Al-awwal itmaru an jawazan. Itmaru an jawazan fi mawdi'ain huma ba'dal wawi wal fa'i wa thumma wa aw al-atifat. Ya. Jadi setelah huruf wawu, fa, thumma, dan au yang berfungsi sebagai huruf-huruf ataf. Al-masbuqati bismin jamidin ghairu musyabbihin bil fi'il. Yang didahului dengan isim jamid yang tidak menyamai fi'il. Karena di sana ada isim jamid yang musyabbih bil fi'il. Wa ya'ti ba'dahu al-mudhari'u mubasharatan, dan datang setelahnya fi'il mudhari' secara langsung. Fatakunu an wal mudhari'u fi ta'wili masdarin ma'tufin 'alal ismil jamid. Sehingga jadinya an dan fi'il mudhari'nya itu enam. Pada apa? Ta'wil dari masdar yang diatofkan pada isim jamid tersebut. Contohnya, akhwan. Walubsu aba'atin wa taqarra 'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi.
perkataan dari Maisun bintu Bahdal. Nah, seorang wanita yang asalnya wanita badui, terbiasa dengan kehidupan bebas, dibawa ke istana. Nah, cuman terkekang kehidupannya, tidak bahagia. Makanya dia mengatakan lubsu aba'atin wa taqarru'ain, memakai aba'ah, yaitu pakaian dari kain yang kasar, dalam keadaan mataku bisa berbinar-binar, senang hatinya, lebih aku cintai daripada memakai pakaian-pakaian halus tapi terkekang. Syahidnya mana? Binasbi taqarra bi an al-mutmarah jawazan. Waqad waqa'at ba'dal wawil atifah al-masbuqah bilubsi, wa huwa ismun jamidun khalisun min ma'nal fi'il. Ya, dengan menasabkan taqarra wa lubsu aba'atin wa taqarra aini. Jadi wa an taqarra aini. An-mutmarah jawazan di situ. Jatuh setelah wawu atifah yang didahului dengan lubs, yang itu adalah isim jamid yang murni atau yang terbebas dari makna fi'il. Wa huwa al-ma'tuf 'alaihi. Wa anna al-fi'la fi ta'wili masdar. Naam. Qararatu 'aini. Wa lubsu 'aba'atin wa qararatu 'aini ahabbu ilayya. Ma'tuf. Wa qaulihi ta'ala wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin au yursila rasula. Kalau ini lebih mudah. Karena apa? Jelas. Nah, dia ma'tuf ke mana? Ke mana numer? Yukallima. Nah, au an yursila rasula. An yukallimahullah au an yursila rasula. Taib fal fi'lu yursila mansubun bin an mutmarah ba'da au al-atifah al-masbuqah biwahyan. Naam. Wa huwa ismun jamid ghairu mushabbihin bil fi'l. Fa yakunu an wal fi'l fi ta'wili masdarin taqdiruhu irsalah. Ma'tufun ala al-ismin janid wahyan. Nah, di sini ma'tufnya pada isim jamid wahyan. Perhatikan dulu. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulana. Nah, apa? Nanti tidak memperhatikan ini. Nah, karena ini pilihannya, ikhwan. Maka nibasyanun ayyukal limahullah. Nah, tidak mungkin atau tidaklah pantas. Nah, manusia Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya illa wahyan, kecuali berupa wahyu. Au miwara'i hijab. Ini yang kedua. Yang pertama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, atau dari balik hijab. Au yursila rasula, atau diutus utusan kepadanya. Nah, berarti memang ini atofnya kemana? Ke wahyan apa? Nah, makanya dikatakan di sini ma'tuf kepada isim jamid wahyan, yang terbebas dari makna fi'il. Sehingga ta'wilnya au yursila rasula au irsalahu rasulan. Ini kondisi yang pertama. Ba'dal wawi wal fa'i wa thumma wa au al-atifat al-masbuqat bismin jamid ghairi musyabbihin bil fi'il.
Kemudian yang kedua ba'dala mita'lil, setelah la muta'lil. Wa mithaluha qawluhu ta'ala liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa qawluhu jalla wa ala liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Setelah lam ta'lil, contohnya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala liyaghfira lakallah. Naam, kalau ini naam mudah, banyak penggunaannya juga. Takdirnya berarti apa? Naam ukasyah. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yang menjadi syahid pada lafaz liyaghfira. Takdirnya apa? Ada an mudmarah jawazan di situ, jadinya apa? Li'an yang fira, li'an yang fira lakallah. Nah, setelah la muta'lil kemudian an nasibah yang menasabkan yang fira. Wa qawlihi ta'ala atau wa qawluhu jalla wa ala liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat. Naam, di sini juga sama li'an yu'adziballahu. Kalau ini mudah, setelah lamu ta'lil. Naam, yang menasabkan hakikatnya bukan apa? Bukan lamu ta'lil, tapi an mutmarah jawazan. Nah, sekarang yang itmaru an wujuban. Tutmaru an wujuban ba'da sittati ahruf. Al-awwal ba'da lamil juhud. Yang pertama setelah lamul juhud. Wa dhabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun wa yakunu ismuha dhahiran la mutmara. Setelah lam juhud dan dhabit lam juhud itu didahului dengan makana atau lam yakun. Seperti tadi, makana li basyarin. Berarti lam di sini apa? Namanya Iqbal. Lamul juhud, karena lam didahului setelah makana. Dan isimnya zahir, tidak mutmar. Wa ba'dahu al-mudhari'ul mabdu'u billami mubasyarah. Dan setelahnya fi'il mudhari yang diawali dengan lam secara langsung. Taib. Wa yakunu fa'ilul mudhari'in dhamiran mustatiran jawazan ghaliban ya'udu ala ismil fi'lin nasikh makana aw lam yakun. Dan fa'ilnya mudhari', ya fa'il dari fi'il mudhari' ini berupa dhamir mustatir jawazan mayoritasnya. Kembali kepada isim fi'il yang nasikh ini, yaitu makana aw lam yakun. Contohnya perhatikan, mithalu dzalika qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Naam. Liyu'adzibahum di sini apa? Makana isim dari kana apa? Alif. Nando. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Isim kananya mana? Allah. Taib. Liyu'adzibahum. Syahidnya ini. Berarti di situ ada an mutmarah wujuban. Nah, karena tidak boleh dimunculkan dalam kalam Arab, tidak pernah didengar li'an yu'adzibahum. Wa ma kana Allah li'an yu'adzibahum. Pada lamul juhud. Di situ terpenuhi ya kawan, dhabitnya didahului makana, kemudian apa isim yang zahir yaitu lafdzul jalalah, setelahnya mundhari yang diawali dengan lam secara langsung. Nah, fa'il mundhari ini dhamir mustatir jawazan, takdiruhu apa? Huwa, ya kan? Yang huwa ini kembali ke mana? Kembali kepada isim dari apa? Kana, paham? Ya'udu alasmi alasmil fi'lin nasih.
yang kembali kepada isim dari fi'il yang nasih, yaitu isim dari kananya, paham? Atau isim yakun. Jadi dhabitnya untuk kondisi yang pertama ini setelah makana atau lam yakun, kemudian harus ada isimnya yang zahir, setelah itu fi'il mudhari' langsung didahului dengan lam. Yang fa'il dari mudhari' itu adalah apa? Isim dari apa? Fi'il yang nasih. Wa qawluhu azza wa jalla lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Naam. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni mereka dan tidak akan memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ini tentunya hukuman yang sangat berat. Syahidnya mana? Liang fira. Itu lam lamul juhud. Berarti kalau ditanya yang fira, mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan apa? Iqbal. An mutmarah wujuban. Liyahdiyahum sabila. Wala liyahdiyahum sabila, kalau ini apa? Sama, dia ma'tuf. Wal gharadu min hadzal uslub. Nah, ini yang penting. Tujuan dari uslub ini apa? Ifadatul ghayati fi quwwatil juhd wa huwa shiddatun nafi. Yaitu untuk memberikan faedah enam puncak dalam kekuatan penolakan, yaitu puncak kekuatan dalam meniadakan. Lima qabla lami wa ma ba'daha ma'an, untuk hal-hal yang sebelum lam dan setelah lam secara bersamaan. Maka perhatikan wa ma kana Allah liyu'adzibahum, ini misalnya. Berarti di sini penafian yang apa? Sangat, itu makna lamul juhud. Memberikan penguatan dalam penafian. Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak akan mengazab mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dalam keadaan engkau berada di tengah-tengah mereka. Tayyib. Ini yang huruf yang pertama. Al-harfu tsani ba'da hatta al-jarah wa qad taqaddama ma'aniha wa amthilatuha. Naam. Yang kedua setelah apa? Hatta al-jarah. Dan telah lewat maknanya dan contoh-contohnya di halaman 41. Untuk perhatikan. Dulu berkaitan dengan pembahasan apa? Pembahasan huruf jar. Naam, pembahasan huruf jar. Taib. Hatta al-jarah yang ada dua jenis. Yang menjarkan isim zahir, yang sari. Yang kedua menjarkan masdar muawwal dari an mutmarah wujuban. Ya, ini yang menjadi pembahasan kita. Naam. Hatta yarji'a ilaina Musa. Demikian pula makna-maknanya. Nah, diperhatikan di sana. Dan mayoritasnya bermakna ghayah. Al-harfu tsalits ba'da fa'is sababiyyah al-atifah al-jawabiyyah. Al-masbuqati bi nafyin mahdhin aw talabin bil fi'li. Sababiyah. Yang dia itu atifah yang berfungsi mengatofkan. Al-jawabiyah juga apa? Sebagai jawab yang didahului dengan nafi murni atau talab. Nahyun mahad ikhwan, al-murad bin nafyil mahad al-khalis min ma'na al-ithbat. Nafi mahad adalah penafian yang murni dari makna ithbat. Tayyib.
Ghairul muntaqad bi illa al-istithna'iyah. Yang tidak dibatalkan penafian itu dengan illa al-istithna'iyah. Karena kalau setelah nafi ada illa, berarti maknanya jadinya apa? Hudzaifah. Jadinya isbat, bahkan termasuk nam isbat hasr yang sangat kuat. La ilaha illallah. Contohnya. Allati tangkudun nafya awin nahi. Yang nam adanya illa istithna'iyah ini membatalkan penafian atau pelarangan. Awil muntaqad bin nafiyin akhar ba'dahu yuzilu athara, atau dibatalkan dengan nafi yang lain setelahnya yang menghilangkan dampaknya, asarnya. Setelah la lagi nafi, nafi berarti jadinya isbat. Zaid tidak makan, berarti maksudnya apa? Makan. Wa yaj'alul kalama musbatan li'anna nafiyal nafi isbat. Karena menafikan penafian berarti apa? Penetapan. Ini maksud nafiyul mahd, yaitu nafi murni yang tidak terkandung padanya makna isbat. Adapun talabun bil fi'li maksudnya ay bisighati. Ya, talab untuk melakukan perbuatan dengan sighahnya. Naam li asalatihi fi dzalik, karena naam keasrian fi'il untuk itu memang. Fa kharaja talab bi ghairihi fa innahu yamtani ma'ahu an-nasb sawa'un kana bismil fi'il sah. Fa uhsinu ilaik bi rafi uhsin. Maka keluar dari makna talab ini ikhwan, nam talab bil fi'il, yaitu talab dengan selain itu. Ya, talab bil fi'il, meminta dengan perbuat dengan fi'il. Talab bil fi'il maksudnya dengan sighah fi'il, maksudnya paham? Talab bil fi'il maksudnya meminta dengan menggunakan fi'il, bukan dengan menggunakan isim fi'il. Kenapa? Karena keaslian nam fi'il ya untuk talab ini dengan fi'il amrnya, sehingga keluar talab dengan selain itu, seperti misalnya talab dengan isim fi'il, maka tidak berpengaruh sah. Fa'uh sinu ilaika, tidak menasabkan birafi'uh sinu albilafdil khabar hasbuka hadithun fayanamun nas. Ini dengan lafadz khabar, tapi sebenarnya apa? Inginnya perintah, cukup ya, cukup sudah pembicaraannya. Nah, sekarang manusia tidur, maksudnya sekarang kamu pada tidur. Biraf iyanam au bil masdar berikutnya nahu suqiyan fayarwikallah birafi yarwika fala yakunu talabu huna illa bil fi'il, sehingga nam tidak bisa nam talab di sini kecuali dengan fi'il yang bisa dianggap dalam pembahasan kita. Jadi fa sababiyah ini ikhwan, nam yang atifah itu didahului dengan apa? Nafi mahad atau talab fi'il. Baru setelahnya kalau ada fi'il mudhari' maka dia dinasabkan dengan an mudmarah wujuban. Perhatikan pada contoh nanti. Sekarang gharad dulu. Wal gharadu minha, tujuan dari penggunaan ini ja'lu ma qablaha sababan lima ba'daha, menjadikan yang sebelum fa itu sebagai sebab bagi yang setelahnya. Wa tadullu ala anna ma ba'daha bi manzilatil jawabi lima qablaha, sehingga menunjukkan bahwasanya yang setelah fa kedudukannya sebagai jawaban bagi yang sebelum fa. Misaluha qauluhu ta'ala wala tadghaw fihi. Wala tadghaw fihi. Di sini apa maksudnya? Nafi mahad atau talab fil fi'il? Maksudnya yang masuk yang mana ini Ismail?
wala tadghaw fihi. Nafi mahad atau talab bil fi'il? Talab bil fi'il. Naam. Wala tadghaw. Naam. Karena larangan itu adalah apa? Talabut tark. Paham? Jadi semuanya talab, larangan itu kan talab. Tapi apa? Meminta untuk ditinggalkan. Wala tadghaw fi. Nah, jangan kalian melampaui batas padanya. Nah, kemudian setelahnya ada fa, nam, fa sababiyah. Dan setelahnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini dinasabkan. Fa yahilla 'alaikum ghadabi. Kalau kita perhatikan jumlah yahilla 'alaikum ghadabi, kedudukannya sebagai apa? Jawab dari apa? Wala tadghaw fi. Atau kalau dibalik, wala tadghaw fi sebagai sebab atas yahilla 'alaikum ghadabi. Jangan kalian melampaui batas padanya sehingga na'am turun atas kalian kemurkaanku. Fa yahilla fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah ba'da fa'is sababiyah wujuban faqad subiqat bi nahyin wa huwa naw'un min anwa'it talab. Na'am. Telah didahului dengan nahi dan itu jenis dari jenis-jenis talab. Wa an wal mudhari'u fi ta'wili masdar taqdiruhu hulul. Naam. Wala tadghaw fihi. Hulul ma'tuf ala masdar. Naam. Mutasayyad minal fi'li sabiq. Wa taqdir la yakun minkum tughyanun fi. Fahululu ghadabi alaikum. Tapi malah lebih ruwet, ya kan? Kalau mau ditakwilkan malah jadi ruwet, bukan jadi jelas. Nah, dia maktuf pada apa? Masdar yang ditarik dari fi'il yang sebelumnya. Tadghaw berarti tughyan. Walayakun minkum tughyanun fi. Fahululu ghadabi alaikum. Jangan sampai ada. Nah, perbuatan melampaui batas dari kalian padanya sehingga turun kemurkaanku atas kalian. Isi makna sama. Cuma lebih ringkas dan lebih mudah dipahami lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Wala tadghaw fi fa yahilla 'alaikum ghadabi. Wa mithalun nafi al-mahd qauluhu ta'ala. Sekarang untuk nafi mahd contohnya la yuqda 'alaihim fayamutu. La yuqda 'alaihim fayamutu berkaitan dengan penduduk neraka yang kekal. Tidak ditetapkan kematian atas mereka sehingga mereka mati. Tidak pula hidup dengan kenyamanan. Ini keadaan penduduk neraka. Tidak diputuskan untuk mati sehingga selesai perkara, tapi juga tidak diberi kehidupan yang nyaman. Karena tempat itu tempat hukuman. Fal mudhari'u yamutu mansubun bi an al mutmarah wujuban li wuqu'iha ba'da fa'i sababiyyatil 'atifah wa qad sabaqat bi nafyin mahdhin khalisin min ma'nal itsbat. Ini jelas. Wa an wa ma ba'daha fi ta'wili masdarin. Nam an dan yang setelahnya fi ta'wili masdarin ma'tufun 'alal masdaril mutasayyad minal fi'lis sabiq. An dan yang setelahnya pada ta'wil masdar yang diatafkan pada masdar yang ditarik dari fi'il sebelumnya. Wa taqdir la yakunu qada'un minna 'alaihim fa mautuhum bal hum ahya'un mu'adzabuna finnar. Tidak ada ketetapan dari kami atas mereka sehingga mereka sehingga mereka mati. Nah, akan tapi mereka itu hidup dalam keadaan terazab di neraka. Kelihatan untuk menetapkan ta'wil masdar juga penting dilatih. Ini tiga huruf dulu kita ambil. Nah, yang apa? Di situ fi'il mudhari' dinasabkan dengan an mutmarah wujuban. Setelah lamul juhud, setelah nam hatal jarah, dan setelah fa sababiyah atifah. Saya menang tahu bihada walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.